Selamat hari Minggu. Kita bertemu dalam ibadah hari ini. Karena kondisi saat ini, maka untuk sementara ini kita ibadahnya online ya. Meskipun ibadah kita online, sukacita kita jangan sampai berkurang. Ya adik-adik, tetaplah bersukacita seperti sukacita kita saat beribadah di gereja. Oke? Siap semuanya untuk memulai ibadah? Yuk, sekarang kita nyanyi sama-sama lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Ke bawah lagi, ke atas. Pam 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 pam. Kita ulangi sekali lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami yang di rumah juga boleh taat dan tekun untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau tetap sukacita dan sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat lagu pujian. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini boleh kami lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Sekarang kita nyanyi lagi yuk. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau angkat lagu sama-sama, Bapa Engkau Baik. Sudah siap semuanya? Kita mau sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini dengan hati yang terangkat kepada Tuhan.
Yuk kita nyanyi. Satu, dua, tiga. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, terima kasih Bapa, berkati juga Papa Mama yang telah bekerja untuk kami. Biar Tuhan terus sertai mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita dan hikmat marifat untuk terus dapat bekerja, berkarya dan menjaga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Yuk, sama-sama kita bernyanyi. Allahku besar. Satu, dua, tiga. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Sekali lagi ya. Allahku besar,
kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Terima kasih adik-adik semua, kalian hebat. Semuanya semangat dan penuh sukacita dalam memuji Tuhan. Yuk, sekarang kita siapkan hati, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang menyertai kami sehingga kami dapat memuji-muji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan semua, hati pikiran kami biarlah tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan disampaikan, kami pun boleh mengerti maksud dan tujuannya untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Belum pernah kan kita online? Hari ini kita online, kan kondisi tidak baik. Jadi kita tetap bersuka cita. Baik tidak baik, kita suka cita dalam Tuhan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Buat yang sudah siap Alkitabnya, mari dibuka ya. Itu tertulis di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Nanti kalian baca ya. Sekarang kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang kalau disuruh kakak sekolah minggu maju ke depan selalu berani? Pintar. Yang suka pimpin doa, mau kesaksian, mau baca firman Tuhan, ayat hafalan, pintar-pintar. Sekarang ada juga loh satu orang di Alkitab yang dia juga berani. Mau tahu? Ayo, siapa yang udah tahu? Ya, benar. Dia adalah Yosua dan satu lagi temannya yaitu Kaleb. Pada waktu zaman Musa memimpin, waktu itu Tuhan menjanjikan akan memberikan tanah Kanaan. Tapi tanah Kanaan kan ada yang nempati, ada penduduknya. Jadi itu harus direbut dulu. Wah, gimana caranya ya? Musa menyuruh 12 orang pengintai untuk melihat-lihat apakah tanah itu aman, apakah mereka bisa ambil. Tapi mereka harus pergi ke daerah itu. Kemudian 12 pengintai itu pergi berjalan ke daerah tanah Kanaan. Adik-adik tahu? Mereka mengintip dari balik-balik batu-batuan. Mereka mengintip melihat apakah ada penjaganya. Oh, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Tapi apa itu? Kemudian Yosua mengatakan kepada Kaleb, 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 coba kamu lihat di sana tuh. Besar sekali, itu tuh banyak sekali mereka bawa anggur dan sayur-sayuran segar. Di sana juga ternyata ada susu, di sana ada madu, banyak sekali hasilnya. Bagaimana ya, kita harus merebut tanah itu. Mari kita katakan kepada Bapak Musa, kita rebut tanah itu berkat Tuhan bagi kita. Tapi tiba-tiba adik-adik, seorang pengintai datang ke dekat Yosua. Yosua, Yosua, kamu lihat di sana, lihat itu ada orang tinggi besar, tingginya 2 meter, sebesar pintu, setinggi pintu. Wow, menakutkan. Kita ini kalau di hadapannya, kita kecil sekali seperti belalang. Pasti kita akan diinjak-injak dan kita akan mati. Ayo, ayo Yosua dan Kaleb, kita katakan kepada Bapak Musa, kita harus lari, kita tinggalkan daerah ini.
Kemudian Yosua dan Kaleb mengatakan, tidak, tidak, kami tahu Tuhan memberikan daerah ini, Tuhan juga pasti akan menyertai. Mari kita datangin Bapak Musa, kita katakan, kita harus masuk, kita harus menang, kita harus rebut daerah ini. Kemudian mereka datang kepada Bapak Musa, Bapak Musa tolong, tolong Bapak Musa, jangan rebut daerah itu, kata pengintai yang lain. Jangan Pak, jangan. 10 pengintai memohon kepada Bapak Musa, jangan rebut Pak, jangan. Kita mati, seram sekali Pak, pasti kita kalah. Tapi Kaleb dan Yosua mengatakan, tidak Pak, kita harus rebut daerah itu. Kita percaya, walaupun orangnya tinggi-tinggi sekali, walaupun mereka gagah perkasa, kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi. Tanah Kanaan akan menjadi milik kita. Kemudian 10 pengintai itu dengan ketakutan seperti ini. Mereka merobek baju dengan muka ketakutan. Mereka mau kabur. Mereka mau melarikan diri. Tapi kemudian Kaleb dan Yosua ingat. Mereka menunjukkan bagaimana buah-buah anggur di tempat itu sangat subur, sangat enak, sayur mayur segar-segar, susu madu yang sangat berguna buat kesehatan juga banyak melimpah. Kemudian Bapak Musa mengatakan dengan yakin, kalau begitu mari kita maju, kita rebut tanah itu karena kita tahu Tuhan akan menyertai kita. Apapun itu tidak menjadi masalah buat kita. Kecil besar semua beserta Tuhan dapat kita hadapi. Adik-adik, saat ini juga kita punya masalah. Apa masalahnya? Ada yang tahu? Ya, betul. Kita saat ini sedang dilanda virus corona. Apakah anak-anak Tuhan perlu takut? Tidak perlu takut. Perlu ke gereja? Tidak juga harus ke gereja. Kenapa? Karena anak Tuhan itu berani tapi punya hikmat. Anak Tuhan perlu berdoa. Katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, aku tidak takut karena aku punya Allah yang sangat besar. Aku tidak perlu takut, Allahku akan menyertai aku, Allahku memelihara aku akan aman. Satu hal. Yang kedua, perlu juga loh jaga kesehatan. Kebetulan nih, kita punya kakak sekolah minggu yang juga dokter. Pasti deh, beliau tahu apa yang harus dilakukan. Mari Kak, silakan kita jelaskan kepada adik-adik. Halo adik-adik. Adik-adik yang di rumah, kakak mau sedikit berbagi tentang bagaimana sih cara kita supaya dapat menjaga kesehatan. Terlebih-lebih sekarang adik-adik dengar ya tentang virus corona di mana-mana. Apakah kita perlu takut, sampai tidak berani, sampai khawatir? Seperti Kak Danza bilang, kita tidak perlu khawatir, tapi kita juga bisa menjaga diri kita. Bagaimana caranya? Pertama, jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, yaitu apa? Salah satunya buah dan sayur. Lalu minum air putih yang secukupnya. Jangan lupa ya, makan makanan yang bergizi, buah dan sayur, dan minum air putih secukupnya. Yang kedua, jaga kebersihan juga adik-adik. Salah satu caranya adalah rajin mencuci tangan. Buka keran air kita, basuh sedikit tangan dengan air mengalir, ambil sabun secukupnya, lalu cuci tangan yang bersih. Telapak tangan kita, bagian belakang telapak tangan, jari-jari, lalu kuku jangan lupa ya. Kemudian aliri lagi dengan air mengalir. Dan jangan lupa adik-adik jangan pegang-pegang muka. Jangan kucuk-kucuk mata, kucuk-kucuk hidung, kucuk-kucuk mulut. Karena itu juga bisa jadi cara penularan virus. Yang ketiga, kalau adik-adik sakit nih, misalnya batuk dan bersin, seperti ini tidak boleh. Kalau batuknya seperti ini, itu baru benar. Dan keempat, kita harus jaga jarak dengan orang lain. Dan saat ini, hindari dulu kerumunan dan keramaian. Jangan pergi ke mall, ke pesta-pesta. Kita di rumah, belajar, bermain, bersuka cita bersama mama, papa, dan abang adik di rumah. Sekian adik-adik, tetap jaga kesehatan. Dan sekali lagi, tidak perlu khawatir ya. Tuhan Yesus, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah.
online hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh menaikkan pujian, biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak takut Tuhan, karena kami punya Allah Bapa yang besar seperti Engkau. Kami percaya Allah Bapa kami akan terus menjaga kami, menjaga keluarga kami, menjauhkan kami dari segala hal yang jahat, terutama sakit penyakit ya Tuhan. Ajar kami juga Tuhan menjadi anak-anak yang bijak dan berhikmat untuk terus mau jaga kesehatan kami, mau dengar-dengaran dengan orang tua kami ya Tuhan. Selama kami di rumah ini, biarlah sukacita terus mengalir buat kami, buat ayah ibu kami, buat seluruh keluarga kami di rumah. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan seminggu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, biar berkat dan kasih setia Tuhan terus menyertai kami, dan minggu depan kami boleh beribadah lagi bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.